Selamat siang, selamat bertemu kembali di Pasca IKJ Daring dalam program Bincang Seni. Saya Nyai Narasuki, Direktur Sekolah Pasca Sarjana IKJ, moderator Bincang Seni siang ini. Ini adalah Bincang Seni ke-14 dan bagian akhir dari tahap pertama bincang-bincang dengan para alumni Pasca IKJ. Bincang Seni mengetengahkan proses penelitian penciptaan maupun pengkajian seni dari para alumni Sekolah Pasca Sarjana IKJ. Dan ini adalah salah satu cara kami menunjukkan kepada publik studi-studi yang telah dilakukan pada program Magister Pasca IKJ yang menyangkut seni dalam hubungannya dengan budaya urban dan industri kreatif. Tamu Bincang Seni siang ini adalah Carolus Astabrata, MSN, kelahiran Jakarta pada tahun 1992. Masih muda. Asta adalah seorang ilustrator, desainer grafis, dan juga dosen. Ia memiliki kecintaan terhadap komik dan berbagai bentuk sequential seni, ya, sequential art. Asta menempuh pendidikan S1 di jurusan desain komunikasi visual Universitas Tarumanegara dan mengajar di universitas tersebut. Ia juga sempat mengajar di sekolah menengah SMAK 6 Penabur dan menekuni kegiatan desain grafis dan ilustrasi. Setelah menekuni kegiatan yang menyangkut ilustrasi dan mengajar tersebut, ia lalu tertarik untuk kembali belajar dan meneliti seni dan menyelesaikan studi S2-nya di Sekolah Pasca Sarjana IKJ tahun 2019. Asta ini salah satu yang menyelesaikan studinya tepat waktu. Jadi masuk 2017 dan selesai 2019. Sekarang Asta aktif di berbagai kegiatan seni visual dan ilustrasi dan juga mengajar di Universitas Tarumanegara, Universitas Pradita, dan Asta baru saja bergabung di Sekolah Pasca Sarjana IKJ. Selamat siang, Kak Asta. Saya sampai mau nyebut nama lengkap Anda ini. Selamat siang, Mbak Wit. Apa kabar? Baik, Mbak. Saya sehat. Ini mikrofonmu kayaknya kurang jelas. Coba. Kita ya. Coba. Apa-apa, ini bagian gimana? Dari. Nah, mungkin ini lebih baik. Coba ya? Tes. Nah, ini tadi volumenya atau apanya mungkin ya? Volumenya. Saya geser ya? Doang sih tadi, mungkin colokan. Oh, gitu. Oke. Gak apa-apa, ini bagian dari yang harus kita lewati ini di apa namanya di ruang virtual ini. Asta, ya. Ini kita masuk lagi nih masa PSBB ya. Gimana nih? Iya sih ya, Mbak ya. Kegiatanmu masih daring ya? Masih ngajar daring atau bagaimana? Kegiatan di Untar dan di Pradita gimana? Masih Mbak, saya masih mengajar daring ya. Tentu saja tugas-tugas semua via online, via Google Meet. Kalau mau ngasih tutorial ya tentu saja dengan bantuan YouTube dan dengan bantuan streaming. Ada-adanya seperti itu ya susahnya. Iya. Oh, kamu tuh pakai platform Google Meet juga ya di tempat yang lain ya. Sama ya, seperti kita di Pasca ya. Iya, karena Anda, sama. Anda baru saja bergabung dengan Sekolah Pasca dan ini baru minggu kedua ya. Iya. Masih baru nongol. Baru nongol. Iya. Asta. Ya. Anda ini kan masih aktif ya sebagai desainer grafis ya? Masih, Mbak Wit. Masih kan? Nah, jadi apa sih yang mempengaruhi kegiatanmu itu setelah lulus dari Pasca IKJ? Apakah ada hal-hal yang mungkin berbeda gitu yang Anda lakukan atau sama saja? Kalau saya beda ya, Mbak ya. Tentu saja habis dari Pasca itu saya ada perubahan signifikan. Jadi ada semacam kecenderungan berpikir yang tadinya kita hanya menerima input-input sekarang menjadi menganalisa data gitu. Jadi kita itu tidak lagi hidup di dalam ruang fisik, tetapi kita hidup di dalam belantara data gitu ya. Baik itu untuk membuat pikiran menjadi lebih kritis. Dan menurutmu dengan situasi kita sekarang yang semua digital ya, digital first kita ini sekarang. Iya. Data menjadi hal yang utama ya kan? Iya. Yeah. Nah, gimana menurutmu itu? Pekerjaan kita ini sekarang gimana Asta di dunia pendidikan misalnya kan? Data kita semuanya sekarang adanya di ruang virtual gitu kan?
perpustakaan kita dia ada di ruang virtual ini sekarang. Ya sebelumnya Iya. juga begitu, tapi kan sekarang sepenuhnya. Gimana pengalamanmu mengajar? Boleh diceritakan? Pengalaman saya ngajar ya, ketika sekarang kita menjadi ketergantungan luar biasa kepada data virtual, itu ada kemudahan dan tantangan ya. Kemudahannya tentu saja akses, karena segala sesuatunya jadi jauh lebih cepat, jauh lebih mudah, jauh lebih terjangkau, dengan asumsi Anda tahu cara mencarinya kan gitu ya. Betul. Tapi tantangannya yang menjadi menggunakannya dengan bertanggung jawab. Kan banyak juga orang-orang yang main asal comot data tanpa memeriksa gitu kan, tanpa mencantumkan gitu, tanpa mempertanggungjawabkan apa yang dia ambil gitu. Dan ada juga yang mencari data dari tempat yang bukan tempatnya gitu kan, sembarangan aja dari informasi-informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara sahih ya. Ya. Itu sangat mempengaruhi di tempat saya mengajar. Oke, Asta. Ini sebenarnya hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai. Kami ingin mendengarkan ceritamu meneliti dan akhirnya menjadi tesis kan. Itu Anda kan lulus baru setahun yang lalu ya kira-kira ya. Ya kan? Jadi masih sebenarnya masih fresh. Kegiatan penelitiannya juga masih Anda ingat dengan baik ya. Masih. Betul ya. Nah, jadi ini bagian kedua ini kita akan menggali dan kami ingin mendengar apa yang Anda sudah jalani di di studi Anda di S2 di Pasca IKJ ya. Nah, kalau tidak salah bukan tidak salah ini saya baca dan saya baru juga dengar minggu lalu Anda presentasi kepada mahasiswa angkatan 15 bahwa Anda itu kan tertarik pada komik Vagabond, ya kan? Iya. Yeah. Nah, hal apa sih yang sebetulnya yang membuat Asta ingin meneliti si yang, komik Vagabond oh, ini? Okay. Yang membuat saya ingin meneliti itu sebenarnya kan saya memang punya kecintaan kepada komik ya. Pada titik tertentu ketika komik itu, ya kalau kita senang sama sesuatu kan pasti kita baca berulang-ulang ya. Pasti kita, wah, ditonton terus, misalkan TV ditonton, komik dibaca terus. Tapi pada titik tertentu saya merasa apakah nilainya itu hanya sebagai nilai hiburan belaka gitu, bacaan saya ini. Apakah ini sebagai bentuk escapism saja? Atau ada yang lebih? Dan kalau ada yang lebih, saya ingin mempertanggungjawabkan pemikiran itu dengan bertanggung jawab. Maka tidak ada cara selain memaksimalkan, mengupasnya secara penelitian gitu ya. Saya dari ketertarikan itu ya, dari kesenangan membaca, saya kayaknya ada sesuatu yang lebih daripada sekadar perasaan apa tuh namanya euforia ketika kita membaca ya. Ada sesuatu yang lebih gitu. Oke. Mungkin Asta ingin mempresentasikan kira-kira apa sih yang Anda kerjakan itu? Mungkin ada presentasi ingin disampaikan kah? Ada. Ada, silakan. Saya presentasikan apa yang saya kerjakan di Pasca IKJ selama studi di sana ya, selama 2 tahun studi ini hasilnya. Apakah sudah kelihatan? Sudah. Oke. Jadi secara khusus ya, saya itu mempelajari dan meneliti tentang bagaimana Zen diceritakan di dalam penceritaan ya, dalam storytelling dan elemen visual komik Vagabond gitu ya. Nah, saya merasa ini kan komik samurai ya, jadi secara latar belakang aja ini komik, ini adalah komik yang menceritakan tentang Miyamoto Musashi ya, diadaptasi dari novelnya Eiji Yoshikawa tentang seorang samurai yang menempa dirinya ya dalam ilmu bela diri dan pemikiran spiritualitas ya, dalam spirit dan fisik ya, itu standar ya, kita tahu di mana-mana ada cerita pendekar seperti itu ya. Tapi saya ingin melihatnya dari sisi akademik ya, bagaimana ada teori komik ya dari Will Eisner dan Scott McCloud, understanding komik itu kan, kita komik itu ada unsur-unsur panel, balon kata gitu kan, gambar karakternya, shot-shotnya, kemudian juga dari kalau kita ngomong zen itu kan kesadaran, karena komik tadi itu kan komik bela diri yang juga spiritual. Saya ingin tahu bagaimana kesadaran itu ditampilkan. Nah, itu tadi dari
teori-teori Zen, dan kemudian teori seni rupa Jepang. Seni rupa menggambar tinta sumi-e, gitu. Nah, ini metodenya seperti yang udah saya katakan tadi ya. Kita periksa Zen-nya, lalu kemudian kita periksa visualnya. Lalu dari situ saya akan mendapatkan apa yang saya yakini sebagai Zen di dalam penceritaan dan visual dalam komik tersebut. Ya. Kalau definisi komik kita semua udah tahu lah. Gambar yang diurutkan kemudian di dalam urutannya itu ada pengertian-pengertian tertentu ya. Gambar-gambar yang terurutkan atau terjuxtaposisi ya. Dalam urutan tertentu ya. Kemudian ini kalau soal Zen ya. Zen itu adalah artinya Dhyana sebenarnya dari India kan. Artinya meditasi, kemudian sampai di Cina jadi Chan, kemudian sampai di Jepang jadi Zen gitu. Ya. Ini artinya adalah semacam pemikiran kesadaran ya, yang nanti finalnya itu kalau boleh dikatakan final sebenarnya kan void itu kan bukan apa-apa, nothing ya. Ada suatu konsep namanya kekosongan yang tiada awal tiada akhir ya. Yang berarti menguasai prinsip-prinsip berarti tidak menggantungkan diri kepada apapun. Kira-kira gitu. Nah, saya menemukan hal yang menarik di komik ini. Jadi di dalam pertarungan-pertarungan, ini kan komik samurai ya. Di dalam drama laga itu kan sangat sangat lumrah. Kalau kita melihat suatu adegan makin lama makin seru gitu ya. Kalau suatu pertarungan makin lama makin heboh, makin bombastis, makin luar biasa. Nah, ini di dalam komik samurai ini, si protagonis ya, si Musashi itu, si pemuda berbaju hitam itu melawan seorang ahli tombak bernama Insun. Dia kalah. Di dalam gambar ini kita bisa lihat ya dia dipukulin ya. Disayur gitu ya istilahnya sekarang. Disayur ya. Disayur ya. Kalau kita nonton MMA kan, wah lagi ya. Disayur nih. Habis ya dipukulin. Nah, tapi ada yang menarik. Saya melihat di dalam pertarungan kedua ya, ini ada di sebelah kiri saya itu ada pertarungan pertama dan sebelah kanan pertarungan kedua. Justru pertarungan pertama dia kalah. Dan pertarungan pertama itu penggambarannya sangat bombastis. Tapi yang kedua justru bertarungnya itu sangat hening. Selesai dalam beberapa jurus. Kenapa pertarungan pertama yang justru hasilnya tidak seperti yang diinginkan ya, dia kalah kan. Yang lebih seru gambarnya gitu ya. Sedangkan yang kedua hasilnya itu tercapai, dia tanda kutip menang gitu ya. Berhasil melampaui musuhnya. Tapi kok hening gitu. Kenapa hening? Ada perbedaan apa di dalam apa tuh namanya intensi pengarang kah atau mungkin di dalam kesadaran karakter gitu ya. Nah, kemudian bagi saya nah ini ada sesuatu di sini. Di dalam komik ini ada drama kesadaran gitu. Ada kesadaran yang membuat sesuatu itu menjadi lebih efektif gitu ya. Karena balik lagi ke tadi ya, kita ngomongnya soal kekosongan ya. Yang bisa kita lihat di dalam panel-panel berikutnya ya. Ini semua panel-panel yang bisu ya, dalam artian protagonis tidak ngomong apa-apa. Bukan hanya sekadar dimaksudkan demikian, tapi ini adalah keadaan spiritual si protagonis ya. Ketika di dalam pertarungan, dia memenangkan pertarungan itu di dalam keheningan. Dan ini didukung dengan latarnya. Gitu. Ya. Itu kalau kita lihat dari segi cerita Mbak Ubit. Ya. Nah, kalau dari visual ya, tadi saya katakan kalau dari cerita kok ada perbedaan ya, ada pertarungan-pertarungan yang kok semakin lama semakin menyusut porsi action-nya. Kalau dari segi cerita, kalau dari segi visual, ada hal yang disebut dengan closure ya. Ya. Gampangnya ada bagian-bagian yang nggak digambar tapi kita bisa bayangin sendiri. Misalnya, ini ada gambar minuman soda gitu ya. Hurufnya kan cuma 3, tapi kita tahu lah itu brandnya apa ya. Padahal kan nggak digambar. Itu namanya closure. Bagian yang nggak ditampilkan, tapi kita bisa bayangkan. Nah, justru ini itu digunakan dengan baik bersamaan dengan konteks berkesenian Jepang, namanya yukasi ya. Ada sugesti visual untuk membayangkan lebih ketika ada hal yang disembunyikan. Gitu. Misalnya seperti ini. Ya. Ya, ya. Ini ada adegan, ini karena komik Jepang bacanya kanan ke kiri ya. Iya betul, seperti ini ya, seperti Arab ya. Seperti Arab. Seperti Arab, ya. Ya. Bacanya kanan ke kiri. Nah itu
ada suatu adegan ya di mana kita melihatnya justru loh kok si ada adegan apa pertarungan ya. Tapi adegan memotongnya nggak dikasih lihat, tahu-tahu dilewatin, tangannya udah buntung, udah begitu aja. Nggak dikasih lihat justru, loh kenapa gitu? Namanya comic action kok nggak dikasih lihat ya, gitu ya. Nah, itu meneguhkan pikiran saya bahwa, lah ini bukan comic action aja, ini drama kesadaran. Masa ada comic action yang menyembunyikan action-nya? Yeah. Paradoks ya. Nah, ini saya teguhkan, nah di dalam poin-poin seperti ini, justru si protagonis itu disebut hebat, tanda kutip, ketika dia tenang. Gambarnya tuh, dua-duanya gambarnya detail. Tapi yang satu justru ada bagian yang hilang. Ya Yukasi itu tadi ya, disembunyikan ya. Ada pedang yang hilang kan di situ. Di bagian yang kanan tuh ketika protagonisnya tenang, pedangnya menghilang. Sabetan pedangnya lebih hebat. Gitu. Nah, sama ini juga. Sabetan pedangnya menghilang. Justru ketika si protagonis digambarkan jurusnya canggih, wah, pedangnya hilang gitu. Nah, ini jadi saya menemukan bahwa kok di dalam komik ini semakin hebat karakternya tuh malah semakin gak kelihatan jurusnya gitu. Semakin adegannya gak ada, semakin disembunyiin gitu, adegannya dipotong. Nah, berarti yang lebih penting, nah ini juga ada salah satu adegan yang dimana kita gak tahu apa yang terjadi, tiba-tiba loh udah menang aja gitu. Gak dikasih lihat, benar-benar gak dikasih lihat. Saya jadi meyakini bahwa oh, ini sebenarnya bukan hanya soal action, tetapi juga soal growth, ya, perkembangan, pertumbuhan. Pertumbuhan kesadaran si karakter dari yang tadi bertarung menggunakan kekuatan, sekarang bertarung dengan menggunakan kepenuhan pikiran juga, gitu. Nah, ini apa namanya kan kalau bukan Zen, gitu ya. Ya, ya. Di dalam gambar ini, kita juga bisa lihat, di dalam komik samurai ini, dia sengaja menghilangkan pedangnya, gitu ya. Biasanya itu kan kalau kita menggambar komik action, semakin hebat tebasannya itu pedangnya makin diarsir gitu kan. Wah, kayak sabetannya kenceng gitu. Tapi di sini justru dia menggambarkan badannya itu bergerak, tapi pedangnya menghilang. Gitu ya. Jadi ada semacam sense kekosongan di situ. Bukan kehebatan gerakan, tapi kekosongan, void. Nah, itu tadi. Keadaan yang melampaui. Nah, sekarang kita juga bisa lihat sedikit banyak ada di teori kesenian Jepang ya, ya. Seido. Seido. Gitu. Ya. Jika seorang harus menggambar ombak, dia harus terlebih dahulu membayangkan dirinya, ya itu tadi, di dalam pusaran ombak. Nah, jadi saya memikirkan, loh, kalau menggunakan teori ini, Vagabond itu kan digambar menggunakan banyak stroke yang luar biasa ya. Berarti si pengarang membayangkan, oh berarti pikiran si samurai itu kira-kira setenang ini, sekosong ini, gitu. Jadi itu bukan hanya sekadar gambar keren-kerenan, tetapi memang gambar untuk mendukung drama kesadaran. Ya. Itu tadi. Sama seperti ini kan. Latarnya kosong, tapi stroke-nya dibuat setebal mungkin untuk menggambarkan semangat. Sedangkan yang tadi juga sama ya. Ada hal-hal yang sengaja dihilangkan. Nah ini, ya, ya. Menggambarkan power gitu ya, Seido. Kemudian ada Inyo, itu sentimen aktif dan pasif. Gampangnya kita lihat begini aja. Ya. Ada kuda-kuda yang saling berlainan ya, negatif positif, ada yang berdiri, ada yang jongkok gitu. Dan ini sebelum pertarungan si protagonis Musashi ini berterima kasih kepada musuhnya. Kemudian apa yang terjadi di halaman berikutnya ini literally halamannya saling berbalikan ya. Jadi habis halaman ini dibaliknya halaman ini. Ketika dia berterima kasih kepada musuhnya, dia menebasnya gitu ya. Jadi ada semacam kebaikan hati dan kekerasan pertarungan. Ada semacam keseimbangan badan berdiri dan kuda-kuda yang siap siaga berjongkok. Gitu. Ini semua kesadaran ya, termasuk mungkin ini yang terakhir saya bisa kasih. Ada juga teori visual yang kita bisa menyebutnya Tenchi-jin. Tenchi-jin itu, ten itu bumi, ten itu langit, chi itu bumi, jin itu manusia, ya, langit, bumi, manusia, ya. Ya. Ini adalah elemen-elemen yang sering nongol di dalam komik ini, gitu. Apakah gunanya hanya untuk sebagai shot panorama, ya, ini shot panorama saja, gitu. Enggak, ini adalah shot kesadaran.
shot kesadaran, jadi yaitu suatu gambar yang mewakilkan hubungan antara manusia dengan alam dan bumi yang dia tinggali. Jadi tesis saya ini lebih kepada, nah ini kan ada gunung, kemudian langit, dan juga manusia yang kecil berdiri di atas bukit. Ya. Yang sebelah kanan ya? Iya. Kelihatan itu kecil sebelah sekali. Kanan. Ini sebenarnya kepotong gara-gara ini sih, apa tuh namanya? Halamannya tuh spread, jadi ketika di-scan kepotong. Jadi saya tuh, tesis saya itu lebih kepada, oh ternyata ada semacam drama kesadaran di sini, dan bukan hanya dari ceritanya, tapi juga dari gambarnya, gitu. Bagi saya itu, jadi komik ini bukan hanya sekadar komik action, tapi komik tentang perkembangan kesadaran, yang dimana pada prosesnya, perkembangan kesadaran itu bukan memberi pendekar banyak jurus, bukan memberi pendekar banyak kehebatan, tetapi mengurangi hal-hal yang tidak dia perlukan. Maka gerakannya menjadi efektif. Tebasan pedangnya menghilang. Pikirannya menjadi sederhana. Kemudian puncaknya menjadi kosong. Ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan sekarang, Mbak Ubi. Jadi, ya. Itulah kesimpulannya. Baik. Saya sebetulnya ini sangat menarik ya. Kita semua, ya, saya membaca komik. Ya, semoga yang lain juga ya. Saya kadang-kadang setiap kali membaca komik juga saya membayangkannya sebagai bunyi ya, bagaimana tadi Anda menjelaskan sesuatu yang di luar, yang tak tampak itu. Nah, tapi begini, saya ingin kembali lagi ke belakang sedikit. Ini kan soal cara bertutur visual dalam komik ya. Ya. Nah, saya mundur sedikit. Ini komik Vagabond kan berdasar novel Musashi. Iya. Kan? Nah, bagaimana Asta mengaitkan keduanya di dalam penelitian ini? Kan kalau kita dengar tadi kan ya memang dia bukan hal yang ini sebagai titik tolak, tapi saya ingin tahu apakah Asta juga mendiskusikan itu di dalam penelitian, paling enggak di awal mungkin. Oh iya, di ya. Awal saya mendiskusikannya dengan kedua pembimbing saya dan kemudian saya olah sendiri. Dengan Ibu Sonya Sondang dan Pak Iwan Gunawan, saya mendiskusikan apa hubungan sastra novelnya ya dengan komiknya. Jadi hubungannya tentu ada, tetapi mari kita kerucutkan hubungannya menjadi yang paling fokus ya. Intinya itu hubungannya ada di dalam zennya. Sejatinya kan komik ke novel itu apa? Sorry, novel ke komik itu pasti berbeda kan. Ya. Tetapi betul. Yang kita ambil itu adalah drama kesadarannya. Yaitu karakter growth-nya, perkembangan karakternya. Hubungannya dari novel ke komik, yaitu adalah kesamaan bahwa si karakter ini berusaha memperdalam kesadaran dan keutuhan dirinya di dalam perjalanannya. Iya. Itu yang kita ambil, perjalanan dan progres di dalam kesadaran. Saya kira ini penting ya untuk digarisbawahi karena ini kan semacam apa ya, bagaimana kita berpikir, bagaimana kita ini sebuah kalau kita sebut sintesa bisa, sintesis, tapi bagaimana Anda sebetulnya tidak secara harfiah gitu menerjemahkan. Seringkali ada banyak penelitian menghubungkan antara satu hal dengan hal yang lain itu secara harfiah, tapi ternyata Anda tidak melakukan itu. Dan itu salah satu yang menarik setelah saya baca tesismu, Asta. Jadi rupanya si Zen itu juga salah satu yang penting yang mungkin saya nggak tahu apakah ini penelitian ini berlanjut. Nanti kita tanya nanti ya mungkin di ujung perbincangan ini. Tapi ini sudah ada beberapa pertanyaan, tapi saya mungkin sebelum kita menjawab pertanyaan dari audiens Anda ini soal data. Tadi di awal kita sudah bicarakan soal data. Nah, data utama di dalam research tadi sudah kita lihat, tapi mungkin Asta bisa menceritakan. Jadi bagaimana Anda perlakukan data, lalu maksud saya gini, bagaimana Anda menggunakan pendekatan. Tadi ada beberapa pendekatan atau teori yang Anda sudah gunakan. Boleh nggak dielaborasi sekali lagi, Asta? Silakan. Oke. Pendekatan saya soal data, seperti yang tadi Mbak Ubi sudah katakan, tentu saja ada perbandingan antara novel dengan
komik gitu ya. Tadinya saya ingin mencoba membuat sesuatu yang luas. Ini saya kan pokoknya baca novelnya dan baca komiknya gitu ya. Persis. Ada sesuatu yang luas ya. Jadi komiknya seperti ini, novelnya seperti ini. Rupa-rupanya saya itu terlalu jauh, terlalu besar apa tuh namanya jangkauannya, sehingga penelitiannya jadi tidak fokus, karena sebetulnya novel itu korpus yang luar biasa. Uh-huh. Dan itu udah korpus yang banyak juga kan, dan komik itu juga korpus yang juga luar biasa. Betul. Daripada mengejar sesuatu yang besar dan tidak bisa kita pegang ya, dari diskusi saya dengan kedua pembimbing, adalah lebih baik kita mencari titik fokus. Nah, titik fokusnya itu, nah kita temukan tadi Zen itu tadi. Jadi, dari komik dan novel, saya bedah unsur-unsurnya, itu kan suatu struktur korpus yang luar biasa ya. Ya. Ada korpus-korpus, apa unsur-unsur ini saya telaah kembali, kemudian saya saring, dan kita cari yang paling intinya apa. Nah, intinya, oh rupanya ada semacam kesadaran di sini, ada semacam tema besarnya tuh, kayak, oh kesadaran ya. Apa ya di dalam komik samurai ini? Oh, sangat spiritual Jepang, apa? Zen. Ternyata saya mendapatkan itu, kata kuncinya. Setelah membedah strukturnya. Kemudian dari Zen tersebut, saya berangkat kepada, kalau benar di dalam komik ini ada Zen, maka harus ada Zen di dalam satu ceritanya, dua gambarnya. Maka daripada itu, saya bedah gambarnya dengan teori komik tadi. Tadi kan ada closure, ada panel. Yeah. Yeah. Kemudian dari ceritanya, saya bertolak dari ada dua pertarungan itu tadi. Kok pertarungan kedua malah jurusnya dikit gitu kan. Itu ya. Kan dari cerita kan, bukan dari ya. Semata-mata dari gambar ya, tapi juga dari bagaimana ceritanya berlangsung. Ya. Yang juga perlu kita garis bawahi Asta, saya sangat senang dengan apa yang Anda kerjakan ini. Pendekatan Anda selalu mengembalikan semua pendekatan, semua cara Anda melihat ini kembali lagi ke komik. Jadi teori-teori Anda atau pendekatan-pendekatan Anda dekatkan kepada teori-teori yang sangat dekat dengan topik yang Anda bahas gitu. Kadang-kadang banyak mahasiswa atau kita sendiri itu tiba-tiba menggunakan teori yang jauh, jauh, antah berantah ada di mana. Anda ngerti ya maksud saya ya? Iya. Tapi sudahlah, ini cuman sebenarnya kan perbincangan kita ini untuk teman-teman mahasiswa yang sedang menulis atau sedang meneliti. Jadi penting mengembalikan apa yang kita lihat dengan, you know, apa pendekatan yang juga dekat dengan apa yang kita lihat gitu kan. Kalau ini komik, saya ya sudah dekatkan dengan komik. Kira-kira gitu kan? Iya. Ya, betul kan? Gimana? Benar. Mau dielaborasi nggak sedikit sebelum kita jawab? Boleh. Oh, ya, saya sangat setuju dengan omongan yang Mbak Ubit ya. Jadi saya itu memilih mendekatkan diri dengan komik karena satu, saya akrab dengan komik, sudah baca komik dari kecil. Lalu dua, ternyata itu jauh lebih penting bagi saya untuk meneliti apa yang sudah saya akrabi gitu, apa yang sungguh saya kuasai dari sudut pandang yang sudah lama saya berada di dalamnya, daripada menggunakan ego saya gitu kan. Wah, saya mau meneliti, kira-kira penelitiannya tuh harus dalam, harus besar, harus luar biasa gitu. Maka di dalam komik ini ada tema-tema filsafat, ada tema-tema psikologis yang, wah itu kan bukannya apa, tapi kan saya desainer dan ilustrator dan dosen menggambar ya. Saya tuh taunya menggambar, taunya membaca komik, kenapa tidak mulai dari sana gitu. Jangan-jangan yang menghalangi kita untuk mengejar sesuatu dengan mendalam itu malah ego kita, karena kita mau lari ke tempat yang jauh, sedangkan kemampuannya tidak bisa membawa kita sampai sana. Lebih baik saya berkutat dengan yang sudah kita akrabi gitu, secara bertanggung jawab dan mendalam. Jadi nggak perlu keren-kerenan gitu ya kira-kira ya. Ya. Saya tadinya juga mau keren-keren, Mbak Ubit. Tadinya kepengen, wah ini kayaknya keren nih kalau ada suatu psikologi apa gitu kan. Wah, aduh. Ternyata saya sangat bahagia begitu saya baca tesismu. Saya bilang ini tesis yang baik. Salah satu tesis yang baik. Baik, kayaknya kita menjawab beberapa pertanyaan ya Asta ya. Ini iya, dari Sony Martilova. Berapa lama proses penelitian komik ini? Tadi sudah disebutkan ya di awal. Tapi mungkin boleh dielaborasi lagi. Lalu kemudian digambar ulang juga nggak sih komiknya? Nah, itu pertanyaannya. Ya, silakan Asta. Dari Sony Martilova.
buat saudara Sony Martilova ya. Sony. Ya, ya, saudara Sony. Nah, ini proses penelitiannya itu 2 tahun. Jadi sejak saya menginjakan kaki di KJ, saya berusaha rapatkan barisan ya, saya kejar terus dengan dosen-dosen ya, dengan pembimbing dan penguji yang sudah saya apa rencanakan gitu ya. Itu 2 tahun. Tetapi kalau saya sudah akrab dengan judul komik ini, dengan komik Vagabond itu sejak saya SMA ya. Gitu. Kemudian apakah digambar ulang? Tidak usah. Cukup kita lihat gambar komik apa gambar yang ada dalam komiknya saja, kemudian kita bedah secara bertanggung jawab, secara akademik. Begitu. Ya, karena perlu diperjelas bahwa Asta peminatannya pengkajian. Mungkin kalau peminatannya penciptaan, tentu akan menggambar ulang. Kira-kira kan begitu kan? Iya. Ya, itu. Mau mencipta sesuatu yang baru ya. Ya, itu kan. Inspirasinya Vagabond atau Musashi tadi. Kira-kira gitu ya. Oke, itu saya kira sudah menjawab pertanyaan dari Sony. Lalu ini pertanyaan berikutnya dari Dian Mokhtar. Dalam meneliti Zen pada komik Vagabond, apakah dilakukan pembandingan dengan komik pertarungan lain? Bisa jadi pakem tersebut dipakai di semua komik bergenre sama seperti Kung Fu Boy. Misalnya. Misalnya. Okay. Ya, kira-kira begitulah pertanyaannya. Paham ya, ya pertanyaannya? Ya, paham silakan, ya, saya paham. Ya. Apakah saya melakukan pembandingan? Tentu saja, gitu kan. Saya kan baca komik sudah dari kecil. Tidak mungkin seorang mengatakan dirinya pembaca komik, tapi dia cuma baca satu judul, kan, gitu kan. Ya, ya. Kalau kita sebut diri kita, oh saya suka nonton film, nggak mungkin Anda cuma suka satu judul, ya itu mustahil. Justru saya itu ingin meneliti, misalkan dari segi pertarungan, ya, justru karena saya sudah lihat komik lain dulu. Kenapa komik lain begini, dan kenapa Vagabond kayak gitu kan. Bisa jadi pakem tersebut dipakai di semua genre, saya yakin tidak. Saya yakin tidak. Karena balik kepada argumen saya tadi, komik action itu bintangnya siapa? Action-nya kan. Semakin hebat dan keren dan memuaskan, satisfying gitu ya, action-nya, komiknya semakin bagus. Tapi yang dikejar di dalam komik Vagabond, semakin hebat pertarungannya semakin cepat selesai. Itu jadi semakin hebat pertarungannya makin gak ada jurusnya. Apa Anda bisa bilang kayak gitu misalkan, oh Dragon Ball gitu juga makin gak ada jurusnya. Ah yakin, kayaknya enggak deh. Oh Kung Fu Boy gitu juga pertarungannya makin gak ada jurusnya. Saya yakin banget tuh, saya baca komik Kung Fu Boy ya. Ada New Kung Fu Boy dulu, si Chin Mi ya, dia Chin Mi. Kalau Anda ngomongin Kung Fu Boy, si protagonis Chin Mi tuh lawan Boru tuh bisa kayaknya 3 volume atau 2 volume lebih ada tuh. Panjang kan itu. Gitu. Maka saya nggak yakin dipakai di semua jenis komik bergenre sama. Enggak, saya sangat amat tidak yakin. Gitu. Oke, terima kasih Asta. Ini pertanyaan berikutnya dari Koser mungkin. Saya nggak tahu bagaimana bacanya ini. Apakah konsep Zen atau filosofi spiritualisme bisa diaplikasikan di komik silat Indonesia? Oh, nah, ini, saudara. Ini Anda, ini Asta mesti membuat semacam apa tafsir. Tafsir, gitu ya. Oke, saudara Koser. Ya, apakah bisa diaplikasikan? Saya yakin bisa. Justru sebenarnya motivasi saya meneliti komik ini selain karena saya senang komiknya ya, saya juga berharap metode storytelling ini juga menjadi pengetahuan bagi kita. Kalau sudah menjadi pengetahuan bagi kita kan bisa kita pakai, gitu kan? Alangkah senangnya saya kalau saya nanti melihat suatu komik yang melihat pertarungan tidak dari sisi bombastisnya gitu ya, tetapi dari segi efektivitas dan kesadaran, gitu kan? Wah ini menurut saya sangat bisa sekali, itu sangat hiperbola ya bahasanya, sangat bisa sekali kan? Tapi bagi saya bisa banget, karena saya juga penggemar genre pendekar. Genre-genre pendekar kayak si Buta dari Gua Hantu. Buta Hantu gitu. Ya, itu wow. Saya itu zamannya saya itu Asta. Iya, saya baca juga tuh. Baca juga ya. Oke, terima kasih Asta. Pasti ini bisa tuh kalau ada genre pendekar, pasti bisa. Sebetulnya kan bagaimana kita juga melihat ya ini kan bagaimana kalau Anda peneliti ini kalau buat teman-teman mahasiswa bagaimana Anda juga memastikan bahwa
Anda juga melihat apa yang ada yang di dekat Anda. Tadi Asta sudah berkali-kali mengatakan itu, ya kan Asta ya? Iya. Jadi membuat perbandingan itu ya, ya itu salah satu tugas Anda lah kira-kira. Ya Asta? Iya. Oke. Pasti kita mau tidak mau membandingkan. Persis. Nah ini dari Rambo, ini teman kita di Pasca ini angkatan 14. Apakah drama kesadaran hipotesa awal Mas Asta? Sebenarnya hipotesa awal saya belum menemukan dua kata itu ya, drama kesadaran. Dua kata itu, drama kesadaran itu ketemu nanti. Hipotesa awal saya, komik ini mengandung pemikiran spiritualitas gitu ya, spiritualitas samurai gitu kan. Tapi spiritualitas apa gitu. Kemudian kita ketemu katanya Zen. Saudara Rambo gitu ya, Mas Rambo. Nah, ketika ketemunya, Zen itu kan hubungannya dengan kesadaran. Oke, maka kata kuncinya, sekarang kita ketemu Zen dan kesadaran. Dan bagaimana Zen itu digunakan, itu kan caranya, saya waktu itu saya belum tahu kan. Nah, saya baru meneliti. Ketika saya meneliti, baru saya menemukan, oh, ada drama kesadaran yang terjadi, dan terjadinya seperti ini, di gambarnya demikian, berlangsungnya di halaman yang mana. Gitu. Awalnya sebenarnya Zen dan spiritualitas ya, di dalam seni rupa komik. Gitu. Ya. Oke, Asta, ini pertanyaan selanjutnya dari Niken Ayuning Tias. Kalau nggak salah ini kata 15 ya, betul nggak? Apa dasar pemilihan konsep Zen dalam komik action Vagabond ini? Tadi sudah dijelaskan oleh Asta, tapi silakan Asta diperas kembali. Saya sudah menjelaskan tadi ya, dan saya pikir itu cukup jelas dalam artian, oh ini kan komik samurai ya, dalam komik samurai saya sudah katakan berkali-kali, ada semacam spiritualitas. Ketika spiritualitas, spiritualitas semacam apa, kemudian kita menemukan kata Zen itu kan. Tapi sebelumnya, lebih jauh dari itu, ketika saya baru menginjakan kaki di IKJ, saya belum ngomong Zen sama sekali, saya cuma ngomong saya senang komik gitu. Dan kemudian kita harus kejar senangnya di mana, sukanya apa. Itu kan dimensinya sangat luas kan. Apakah suka panelnya, apakah suka penggambaran karakternya, apakah suka desain latarnya. Itu kan banyak banget kan sudut pandangnya. Dan kemudian sampai itu, ketika sampai kepada Zen itu tadi, ketika saya berhasil mengerucutkan korpus komik itu, apa struktur, apa unsur yang terdapat di dalam struktur besar bernama komik itu, saya kerucutkan, kemudian saya baca novelnya juga, baru saya dapat kata ini. Oh, Zen. Oh, spiritualitas. Oh, kesadaran. Gitu ya. Baik, itu saya kira itu sudah sangat jawab ya. Terima kasih, Asta. Ini dari, wah ini dari teman sangkutan Anda ini. Ini masuk nih. Saya tahu nih pasti. Nah, so jika dibandingkan dengan soal estetika dan etika, maka estetika visual dalam komik ini menyembunyikan etika dalam komikus. Dalam komik mungkin ya. Itu komikus ya. Apakah benar ini yang dibongkar oleh Asta dalam penelitian ini? Apakah growth character dalam cerita juga menyembunyikan growth spiritualitas dalam komik? Saya bisa menjawab yang pertama, karena Anda ngomongnya dua pertanyaan ya, Mas Mul. Ya, ini dua pertanyaan kira-kira. Ada dua pertanyaan. Ya. Saya bisa meyakini ada dua hal gitu ya. Jadi, di dalam gambar komik, dalam estetika komik, itu kan pertanyaan Mas Mul, di dalam visual komik, dia menyembunyikan nilai yang lebih gitu kan. Iya, itu yang saya bongkar. Jawabannya benar, Mas. Jadi, saya melihat dari dalam estetikanya, itu dia mewakilkan nilai-nilai yang lain, ada yang tersirat. Yang tersiratnya itu, yang tersiratnya adalah yaitu tadi, ada drama kesadaran, ada keseimbangan, itu tadi sansui, kemudian ada ledakan emosi di dalam kuas, seido. Seido, gitu kan. Kemudian ada kesadaran manusia dengan alam yang luar biasa besar, apa ten chijin. Nah, itu kan disembunyikan di dalam visualnya kan. Jadi ada semacam visualnya tuh memiliki kode, dan kodenya kalau kita buka dan kita lihat lebih dalam, ternyata kita temukan hal itu tadi. Kita temukan nilai-nilai yang terwakilkan dalam istilah-istilah seperti Seido, Tenchijin, Sansui, gitu tadi ya.
Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah growth karakter dalam cerita juga menyembunyikan perkembangan spiritnya dari komikus? Saya tidak bisa menjawab itu tanpa berasumsi. Jadi pertanyaan ini hanya bisa saya jawab kalau saya berasumsi. Dan kalau saya diizinkan. Nah, kalau Anda berasumsi? Iya. Dan kalau saya diizinkan berasumsi, saya sangat yakin komik ini juga memperlihatkan perkembangan pikiran, minimal perkembangan pribadi, perkembangan spirit dari si komikus itu sendiri. Karena dari stroke-nya kita juga bisa melihat. Dari gambarnya kita bisa melihat. Ada ketenangan, ada apa tuh namanya, bagian-bagian yang berkurang justru ketika pertarungan menjadi lebih ekspresif. Dan saya yakin tidak, belum tentu hal itu tercapai dari awal, kan komiknya 37 volume ya. Apakah dari volume 1 dia merencanakan apa yang terjadi di volume 37? Saya sangat yakin enggak sih. 90% saya yakin enggak. Saya yakin seturut dengan dia membuat komik dari volume 1 sampai volume 37, dia mengalami perkembangan visual yang kemudian tersirat di dalam gambarnya. Itu asumsi saya, Mas Mul. Kalau Mas Mul berkenan. Makasih pertanyaannya, Mas. Sesama angkatan ya. Sesama alumni malahan sudah ini. Mul juga sudah alumni. Yang berikutnya ini dari Haris Nizam. Nah, ini angkatan 15 ini, Asta. Penyampaian Bang Asta itu didasari oleh pandangan atau analisa sendiri dari gambar-gambar yang disebut itu. Apa dari teori tertentu? Jadi maksudnya apa ada tafsiran Anda atau dikaitkan dengan sebuah pendekatan yang sudah sebenarnya sudah dijelaskan oleh Asta tadi. Mungkin boleh dielaborasi kembali, Asta? Oke, Mas Haris ya, Mas. Penyampaian saya itu dua-duanya, Mas Haris. Analisa saya dan dari teori yang sudah saya pelajari. Dan dari korpus yang sudah saya bedah dan saya periksa unsur-unsurnya. Gitu. Jadi tidak mungkin kan kita membuat penelitian yang sama sekali apa tuh namanya, tidak ada unsur subjektivitas. Saya kira itu pekerjaan yang sangat berat. Sangat berat ya. Apalagi dalam penelitian komik seperti saya ini. Apakah tidak ada pandangan subjektif? Saya yakin ada. Cuman saya menekannya dengan menggunakan data-data yang bertanggung jawab dan juga dari teori-teori yang sudah ada. Nah, itu tadi kan ada teori seni rupa Jepang, ada teori komik, ada teori panel, teori closure gitu tadi. Nah, itu kan teori-teori yang bukan saya yang menciptakan. Jadi kan apa itu pandangan saya gitu. Bukan, ini teori yang memang sudah ada, digunakan dan terbukti efektif di dalam penceritaan komik, saya kaitkan dengan teori visual Jepang. Ya. Yang ternyata digunakan oleh komikus karena komikus menggambarnya itu menggunakan tinta. Tinta yang ekspresif itu tadi, gitu. Ya. Oke, Asta, ini selanjutnya dari Samuel Christian. Selain dari teori Zen dan teori komik, apakah ada teori lain yang digunakan oleh Asta? Ada, saudara Samuel, ada. Saya tadi hanya memperlihatkan sekilas ya, karena kita hormatnya ngobrol-ngobrol ya. Kalau mau lebih dalam, sebenarnya saya juga menggunakan seni perang, The Art of War, karya Sun Tzu, ya. Kemudian The Book of Five Rings, karangan si Miyamoto Musashi-nya sendiri, jadi Musashi itu bukan tokoh fiktif ya. Dia tokoh yang beneran ada yang kemudian dibuat cerita fiksinya oleh dua novelis dan komikus itu. Nah, itu adalah buku soal apa tuh namanya seni bela diri. Ya, jadi saya mengaitkan sebenarnya ada unsur-unsur seni bela diri di situ kan, yang juga terkandung di dalam pertarungan. Jadi rupanya saya sangat yakin kalau komikus tuh nggak asal gambar, dia juga menyelipkan nilai-nilai bela diri di situ dan juga nilai-nilai pertempuran. Nah, itu tadi kan ada nilai-nilai pertempuran dari seni perang Sun Tzu, The Art of War, itu kan sangat terkenal bukan hanya di Asia tapi juga di dunia. Ya. Dan asumsi saya dua teori itu ya, itu kan melengkapi teori Zen saya. Jadi ketika kesadaran dipenuhi, seseorang bisa mengeksekusi The Art of War dengan efektif, bisa mengeksekusi seni bela diri dan seni perang dengan maksimum gitu ya.
Itu kira-kira satu poin kecil yang bisa saya katakan. Sebenarnya banyak yang saya kupas, tapi yang bisa saya bagikan sekarang ini. Ya. Nanti ketemu di, saya nggak tahu ini Samuel ini salah satu, atau 15 ya kalau nggak salah. Nanti bisa dilanjutkan di kelas ya. Oke. Okay. Nah ini ada satu lagi, ini dari sama ini angkatan 15, Luciana Limono. Saya senang ini hari ini angkatan 15 bergembira di sini bersama-sama kita di Bincang Seni. Selama proses meneliti, apakah Mas Asta mengalami masa di mana tergoda untuk beralih ke materi lain? Nah, ini penting ini. Ya, ini penting, sangat penting dibagikan Asta. Oh. Atau sejak awal hingga akhir sudah setia kepada bagaimana ini ya, gitu ya, kepada korpus penelitian ya, pada ini. Korpusnya ya, kepada masalahnya. Ya. Apakah ada masa di mana saya tidak tergoda? Justru saya itu sering tergoda di awal-awal. Apakah komik yang ini, apa yang ini gitu? Pingin ini, pingin itu ya, Sta ya. Itu kan, karena kan kita kan tergoda. Misalkan saya melihat apa tuh namanya penelitian teman-teman saya gitu kan yang hebat-hebat. Misalkan, wah ada suatu penelitian soal elemen-elemen psikosomatis gitu. Wah saya kan, wah kayaknya keren banget nih gitu kan. Apa komik yang saya baca bisa kayak gini? Waduh. Jadi saya tergoda juga, wah apakah saya bahas materi lain aja ya? Mungkin ada materi filsafat lain di sana? Mungkin ada materi psikologi yang berat-berat lah? Dan jujur aja, saya ternyata nggak punya ilmunya. Punyanya seni gambar sama seni komik. Jadi tergoda itu pasti. Tapi apa namanya, yang membuat saya tidak lupa diri adalah, oh saya tuh senangnya di sini, saya berpijaknya di sini, saya menggunakan bahasa Anda, saya ajaknya di sini, sehingga saya memutuskan diri untuk ya saya menyamankan diri di sini dan menggalinya dengan bertanggung jawab dan mendalam. Gitu sih. Oke, Asta. Terima kasih, itu jawabannya penting itu buat teman-teman. Ini dari Dita, angkatan Anda juga ya. Oke, iya nih. Iya, Rahma. Apakah Zen muncul dalam tebasan pedang karakter sekaligus goresan tinta komikus? Tadi juga sudah disinggung, tapi bolehlah dielaborasi sekali lagi. Ya, apa bedanya? Nah, ini menarik ya. Ya. Seperti yang tadi sudah saya katakan, apakah Zen muncul di dalam tebasan pedang karakter? Iya. Iya. Justru Zen muncul di dalam tebasan pedang karakter ketika tebasan pedangnya nggak digambar. Maksudnya tebasan pedangnya nggak digambar. Maksudnya pedangnya nggak kelihatan justru. Justru ketika tanda kutip Zen-nya atau kesadarannya atau apa wahyunya gitu ya, wahyunya muncul ya, si karakter itu incun dengan kesadaran yang lebih tinggi, justru tebasan pedangnya itu disembunyikan. Kayak tadi kan, oh tiba-tiba udah kepotong aja, hilang. Adegannya mana ya gitu. Tiba-tiba udah selesai gitu. Adegannya apa, mana yang terjadi gitu. Atau ketika digambar, pedangnya nggak kelihatan, tangannya nggak kelihatan, itu tadi. Jadi justru Zen-nya itu muncul lebih kepada ketika ada sesuatu yang disembunyikan. Itu. Sedangkan kalau di dalam goresan tinta, ya, goresan tintanya muncul di dalam itu tadi, Seido. Seido itu adalah sentimen ya, kalau kita, itu tadi, kalau kita menggambar ombak, kita rasakan geloranya. Yang kita gambar itu bukan ombaknya, tapi geloranya gitu, rasanya, emosinya gitu. Apakah muncul di goresan tinta? Tentu saja. Jadi ada gambar-gambar yang juga lebih tenang. Kita tadi melihat ada pertarungan yang bombastis, tapi juga ada gambar pemandangan yang sangat tenang, ada laut yang teduh, ada tadi itu kan ada Tenchijin, ada gunung, bumi, kemudian manusia, apa ada langit, bumi, manusia. Itu kan sangat kelihatan, goresannya sangat kalem. Gitu. Jadi ada. Ya, oke. Ini sepertinya ini pertanyaan terakhir seharusnya. Ini dari Ricky Haryadi, angkatan 14. Mengapa tidak memakai pendekatan teori semiotika? Mungkinkah bisa lebih membongkar isi komik tersebut? Okay. Saya kira tadi sudah sangat jelas dipaparkan oleh Asta, tapi saya pikir ini penting untuk dibagikan. Nah, silakan. Kenapa tidak memakai pendekatan? Jadi Anda punya dua pertanyaan ya, Mas Ricky ya. Ya. Kenapa tidak memakai pendekatan semiotika?
jawaban gampangnya itu seperti yang sudah saya katakan tadi, karena saya nggak ngerti. Karena saya tidak menguasai semiotik seperti saya menguasai teori komik. Itu jawaban mudahnya. Kemudian yang kedua, semiotika tidak bisa memberikan apa yang saya cari. Yang saya cari itu drama kesadaran, ya maka mau tidak mau, saya harus mencari teori-teori yang lebih spiritual. Makanya teorinya kan seni rupa Jepang kan, apa itu ya. Tadi kan keseimbangan, inyo, sansui, tenchijin. Semiotika kan tidak bisa mewakilkan itu. Semiotika kan itu kan tanda, petanda, gitu kan. Kemudian, apa tuh, hal-hal yang lain-lain, apa, Barthes ya, Roland Barthes, gitu-gitu. Nah, itu dia tidak bisa memberikan apa yang saya cari. Dan kalau dikatakan, mungkinkah bisa lebih membongkar isi komik tersebut, saya tidak akan mengatakannya lebih bisa membongkar ya. Tapi kalau kita membongkar komik tersebut dengan teori semiotik, jawabannya lain dengan ketika ya. Saya melihat elemen Zen-nya. Jadi ya. Tidak akan ketemu yang saya temukan sekarang, tapi ketemu tapi sesuatu yang lain, gitu. Ya, sebetulnya kan yang Anda lakukan itu, Anda juga mendekatkan kulturnya, ya kan? Sebuah ya. Pendekatan itu juga didekatkan dengan kultur di mana si karya seni itu lahir. Ya kan, kita ya. Bisa saja menggunakan pendekatan-pendekatan yang jauh dari Eropa, dari mana-mana. Tapi bagaimana kita juga harus mengadaptasi kan itu. Jadi bukan tidak bisa atau soal bisa tidak bisa, tapi bagaimana kita mengadaptasi pendekatan-pendekatan tersebut. Gitu kan ya, Asta ya. Ya kan? Itu kan yang kita diskusikan di kelas, bukan? Iya, benar. Jadi bukan soal bisa tidak bisa, tapi cocok apa tidak cocok kan itu. Ya. Ya, kalau bisa sih bisa aja digatuk-gatuk ke gitu. Kalau almarhum Pak Sapardo dipas-paskan ya bisa. Tapi soal ini cocok apa tidak cocok ya. Gitu kan. Kecocokan ya. Kita memilih pisau ya. Pisau nah analisis. Terhadap topik yang kita atau korpus yang kita, ya topik lah saya sebut topik yang kita sedang persoalkan. Itu kan juga cocok tidak gitu kan. Konteksnya sesuai tidak kan, itu juga penting ya kan. Ya. Asta, ini waktu kita tinggal 5 menit. Saya hanya ingin menanyakan satu hal lagi. Sudah tidak ada pertanyaan ya? Sudah habis. Kelihatannya sudah habis. Oh, pertanyaanmu banyak loh hari ini, Asta. Semua tertarik pada penelitian Anda ini. Nah, okay, tadi temuannya sudah dijelaskan dengan baik. Ini pertanyaan terakhir dari saya. Setelah penelitian ini, apakah Anda ingin melanjutkan penelitian yang sama atau sebagai kelanjutan dari apa yang sudah Anda kerjakan, atau Anda ingin memperhatikan hal yang lain? Bolehkah diceritakan? Nggak akan berhenti meneliti, kan? Atau nggak berhenti? Nggak. Saya udah okay. Di sini udah kecebur, udah kecebur ya? Oke. Okay. Saya keluar lagi. Ah, itu dia. Jadi apa? Penelitian selanjutnya apa, Asta? Saya sebenarnya paling nggak ya, perencanaannya apa? Ya, perencanaan saya ya, saya ingin meneliti lagi, tapi saya nggak tahu apakah korpusnya tetap vagabond, tapi yang jelas saya punya ketertarikan di bidang itu tadi, sequential art, seni berturutan. Aha, betul. Paling tidak komik. Kalau nggak komik, mungkin kesenangan saya yang lain ya, animasi, mungkin. Tapi sejauh ini, saya yakin saya tidak punya rencana untuk berhenti meneliti komik. Judul komiknya apa? Sebenarnya saya sempat nulis soal, bukan sempat, sedang menulis ya. Tentang si buta dari gua hantu, cuman ya. Rupanya ada pandemi ya. Itu saya juga sedang ya. Bikin penelitian kecil-kecilan aja. Makanya ya. Sempat tertunda. Ya, tapi seperti yang sudah kita diskusikan setiap hari, data Anda kan ada di dunia virtual, jadi kan harusnya tidak ada ya. Alasan untuk tidak meneruskan ya. Tidak ada alasan untuk tidak meneruskan. Coba. Udah betul, udah kan? Dimulai dan saya nggak yakin ya. Masa kita tinggalkan, janganlah gitu ya. Ya, oke. Okay. Nah, yang penelitian yang sebelumnya itu yang menjadi tesis Anda di Pasca IKJ, apakah akan diterbitkan menjadi sebuah artikel atau apa gitu? Belum ada rencana sih ya. Tapi saya nggak tahu ya nanti masa depan ada apa. Mungkin saya ya. Bikin sih versi-versi singkatnya untuk dibagikan, saya kira menarik juga. Ya. Karena kalau di dunia pendidikan kita ada semacam kewajiban ya untuk yeah. menerbitkan ya. Ya banyak yang juga tidak merasa itu sebuah kewajiban. Tapi saya kira kalau Asta ada di dunia akademik, saya pikir
mesti dipertimbangkan itu untuk menerbitkan. Karena sangat menarik untuk dibagikan bagaimana pendekatan-pendekatan Asta. Ya. 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 Baik, terima kasih banyak ya Asta. Sama-sama Mbak Ubit. Obrolan kita ini obrolan meneliti yang paling asik. Yang salah satu, saya nggak bilang paling asik, tapi salah satu yang menarik gitu ya, yang selama 14 kali ini banyak, 14-14-nya menarik, beda-beda, tapi bagaimana pengalaman-pengalaman para alumni ini mudah-mudahan bisa menjadi apa ya, kawan baru bagi kawan-kawan, kawan dalam dua tanda kutip, bagi kawan-kawan kita yang sedang meneliti dan menyelesaikan karya ataupun tesis mereka di sekolah pasca sarjana IKJ. Mudah-mudahan juga bagi kawan-kawan yang sedang sekolah seni di perguruan tinggi seni yang lain. Nah, kita akan lanjutkan obrolan ini ya di ruang-ruang daring yang lain, Asta. Oke. Okay. Hari Kamis kita akan ketemu di pastinya mata kuliah yang lain. Dan terima kasih juga kepada kawan-kawan yang telah mengikuti perbincangan kami sejak bincang seni ke-1 hingga yang ke-14 hari ini. Sampai jumpa di ruang-ruang pasca IKJ daring lainnya. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih. Sama teman-teman. Mari, terima kasih. Mari.